Selamat datang di channel Biodataku. Berikut ini adalah biodata dan profil Kimi Hime. Salah satu gamer wanita populer di Indonesia adalah Kimberly Chloe atau akrab disebut Kimi Hime. Wanita cantik ini telah bertahan menjadi gamer yang didominasi oleh kaum pria, bahkan hingga berhasil menorehkan prestasi. Di antaranya adalah menjadi juara dua pada kompetisi Onmyoji Arena ASEC Championship, Asia Tenggara. Biodata Kimi Hime. Nama lengkap, Kimberly Hui. Nama populer, Kimi Hime. Nama lain, Kimberly Ku, Kimberly Hime, Kimi Hime. Nama panggilan, Kimi. Tempat tanggal lahir, Jakarta, 4 Januari 1993. Kewarganegaraan, Indonesia. Pendidikan, Jurusan Sistem Informasi Universitas Bunda Mulia, Jakarta. Profesi, gamer, YouTuber. Hobi, main game, shopping. Facebook Kimberly Hime. Instagram Kimi Hime. TikTok Kimi Hime Real. YouTube Kimi Hime Official. Dunia gamers online kebanyakan didominasi oleh pria. Mulai dari anak-anak hingga dewasa. Mengapa? Karena bermain game memang termasuk hobi. Hobi yang sangat sulit untuk ditinggalkan. Bahkan untuk menjadi seorang gamer profesional, membutuhkan kemampuan otak yang cerdas, daya tahan tubuh cukup fit dan pastinya kemampuan finansial memadai. Oleh karenanya, bila ada seseorang yang sudah termasuk kecanduan, hingga dari menjadi gamer tersebut dirinya telah berhasil mengumpulkan pundi-pundi rupiah, maka dapat disimpulkan gamer akan menjadi profesinya. Fakta menarik Kimi Hime. Nama Hime yang mengikuti nama panggilannya berasal dari bahasa Jepang, berarti permaisuri. Sweet sekali dari seorang gamer handal nan cantik ini. Fansnya juga tergolong imut, kebanyakan berusia rentang 16-26 tahun. Tak jarang pula dalam setiap postingan sosial medianya, Kimi kerap bersikap imut dan manja. Pertama kali bermain game saat TK. Saat itu dirinya bermain NES, Sega, Tamagotchi, bahkan Tetris. Kemudian untuk game online pertama yang dimainkannya adalah Ragnarok dan Dota. Dari Dota itulah dirinya menjadi handal dalam game Mobile Legends. Dirinya pun menjalin kerjasama dengan Facebook Gaming. Selain itu juga, Kimi termasuk sebagai anggota e-sport tim Revival Ladies Divisi Dota 2 tahun 2016 hingga menjadi kapten tim. Karir lainnya yang pernah dicapai adalah pernah menjadi duta tim EVOS e-sport. Walau pada akhirnya mengundurkan diri. Kendati pun, Kimi tetap seorang gamer handal yang diperhitungkan. Tak hanya berkarir sebagai gamer, wanita seksi ini juga bertindak sebagai caster dalam kompetisi game online. Caster ini bertugas sebagai komentator dalam sebuah pertandingan. Jadi, Kimi mengomentari cara bermain, alur permainan game, dan lainnya. Karena selalu menunjukkan konten dengan judul, menarik, dan dianggap sebagai porno aksi, ia pernah dipanggil oleh pihak KPAI terkait hal tersebut. Dirinya berjanji akan lebih berhati-hati lagi untuk pemilihan konten dalam sosial medianya. Punya hewan peliharaan berupa anjing lucu yang diberi nama Baba. Selain jago main game, ternyata ia juga jago masak loh. Sering disangkan orang Jepang, padahal asli Indonesia. Sewaktu sekolah pernah menjadi korban bullying karena bentuk badannya gak sesuai dengan cewek seumurannya. Pernah melakukan cover lagu bareng dengan Anji, waktu itu judul lagu yang di-cover adalah Awole New World. Video mereka pun mendapat jutaan view. Kimi Hime, salah satu gamer wanita profesional asal Indonesia. Beberapa menuai pro kontra mengenai beberapa postingan miliknya. Namun, ia tetap menikmati kehidupannya, apalagi cita-citanya sebagai gamer telah ia capai.
selalu berusaha untuk menjadi gamer yang lebih baik ke depannya. Bila ingin lebih dekat lagi dengannya, dapat mengikuti channel YouTube-nya. Itulah informasi tentang biodata dan profil Kimi Hime. Semoga bermanfaat dan terima kasih telah menonton channel Biodataku.